Widi, ini tas Dino punya Jarsif. Di sini di dalamnya itu ada banyak mainan teman-teman. Yuk kita buka. Wow, banyak banget mainan dinosaurusnya. Gimana kalau kita sebutin satu-satu ya? Main bareng Jarsif. Nah, ini apa namanya ya? Ya, betul, Spinosaurus. Kalau ini namanya Skelidosaurus, teman-teman. Tuh, lihat, bentuknya seperti buaya. Ini apa namanya? Stegosaurus. Ya, betul, Stegosaurus. Warnanya hijau. Ini adalah Tyrannosaurus Rex. Lihat tuh, T-Rexnya berwarna hijau, teman-teman. Dia pemakan daging. Kalau ini juga warnanya hijau. Apa namanya? Betul, Parasaurolophus. Wow, ini adalah dinosaurus yang besar, teman-teman. Apa namanya, Jati? Diplodocus. Ya, Diplodocus. Kalau ini namanya? Triceratops. Triceratops, betul. Nah, ini adalah dinosaurus yang makan daging juga, teman-teman. Ini namanya? Giganotosaurus. Tuh, lihat Giganotosaurusnya berwarna hijau. Ini adalah telur Stegosaurus. Idih, lucu banget ya teman-teman. Telurnya masih menempel. Sepertinya baru menetas. Nah, kalau ini telur apa, Jarsip? Yes. Betul, ini telur dari Tyrannosaurus Rex atau T-Rex. Wow, ini dinosaurus favorit Jarsif. Apa ya? Tyrannosaurus Rex. Betul, ini Tyrannosaurus Rex atau T-Rex. Ini apa nih? Velociraptor. Ya, betul. Ini Velociraptor, teman-teman. Tuh, lihat giginya. Ih, serem banget ya. Wow, ini adalah Allosaurus. Lihat, ada jambul pendek di atas kepalanya. Dan punya 3 jari. Ini adalah Tyrannosaurus Rex, teman-teman. Wow, seram sekali ya, teman-teman. Nah, ini adalah dinosaurus kesukaan Jarsif juga. Apa namanya? Pachycephalosaurus. Betul, Pachycephalosaurus. Tuh, lihat, dia seperti pakai helm. Wow, ini dinosaurus yang bisa hidup di air. Apa ya namanya? Mosasaurus. Betul, Mosasaurus. Tuh, lihat teman-teman. Dia punya 4 sirip untuk berenang. Dan giginya juga tajam, seperti ikan hiu. Wah, ini adalah dinosaurus yang seperti Triceratops, teman-teman. Dia mempunyai tanduk 1. Ini namanya Styracosaurus. Aku tahu. Betul, Jarsip. Styracosaurus. Nah, kalau ini dinosaurus berwarna merah, apa namanya? Velociraptor. Betul, Velociraptor, teman-teman. Ini adalah dinosaurus yang punya tanduk 2. Namanya? Carnotaurus. Carnotaurus, betul sekali. Wow, ini dinosaurusnya keren banget berwarna hitam. Lihat, dia punya jambul, Jarsif. Itu artinya dia namanya? Parasaurolophus. Betul, Parasaurolophus, teman-teman. Nah, ini dinosaurus yang besar juga, seperti Brachiosaurus. Tapi ini namanya Alamosaurus. Tuh, dia punya lehernya yang panjang. Betul, dan badan yang besar. Widi, ini namanya Triceratops. Lihat, keren banget kan? Widi, dia punya duri di sepanjang tubuhnya, teman-teman. Ini namanya apa, Jarsip? Kentrosaurus. Betul, Kentrosaurus, teman-teman. Wow, keren banget ya. Widi, ini dia. Ini namanya Tyrannosaurus Rex atau T-Rex. Kalau ini namanya apa ya? Stegosaurus. Betul sekali, Jarsip. Stegosaurus. Dia punya pelat daun dan juga punya duri di ekornya. Lihat, Stegosaurusnya berwarna hijau. Wow, ini juga sama, Jarsip. Apa ya namanya? Stegosaurus.
Betul, Stegosaurus juga. Dan ini yang warna kuning juga Stegosaurus, teman-teman. Dan ada di belakangnya itu namanya Giganotosaurus. Nah, ini apa namanya, Jasip? Spinosaurus. Ya, betul sekali. Ini Spinosaurus, teman-teman. Widih, ini dinosaurus apa ya? Ini sepertinya Mosasaurus. Tuh, lihat, punya 4 sirip di kakinya. Ini apa ya namanya? Velociraptor. Betul banget, ini Velociraptor, teman-teman. Widih, ini dinosaurus apa, Jasip? Keren banget. Wah, ternyata ini namanya Dracorex, teman-teman. Ih, keren banget ya, kayak punya mahkota di kepalanya. Dia ini pemakan tumbuhan loh. Teman-teman tahu tidak? Ini namanya Gallimimus. Tuh, dia punya badan yang kecil dan bisa lari cepat, teman-teman. Ini namanya apa, Jarsip? Ini namanya Nodosaurus. Ya, betul sekali. Tuh, lihat. Keren banget, kan? Widih, dia punya helm di kepalanya. Namanya apa ya? Betul banget. Ini pakai Pachycephalosaurus. Widih, keren banget, teman-teman. Ini apa ya? Lucu banget, kecil nih. Oh, ini anak T-Rex atau Tyrannosaurus Rex. Wow, warnanya bagus banget, teman-teman. Ini adalah dinosaurus yang bisa terbang. Dia pemakan serangga, namanya Dimorphodon. Keren banget, teman-teman. Nah, kalau ini namanya Brontosaurus. Tuh, lihat, lehernya panjang, kan? Iya, ini temannya Diplodocus, Jarsip. Widih, ini apa nih? Kok bentuknya seperti buaya? Ini adalah... apa namanya? Kunikium. Ya, betul sekali. Baryonyx Grim. Wow, ini dia T-Rex yang selanjutnya. Ini adalah... oh, ini anaknya Triceratops katanya, teman-teman. Jarsif bisa saja ya. Nah, ini Brachiosaurus. Tuh, lihat. Dia punya leher panjang dan badan yang sangat besar. Ini juga sama, teman-teman. Anak dari Brachiosaurus. Nah, ini Jarsip tahu nih apa namanya? Ankylosaurus. Ya, betul sekali, Jarsip. Itu Ankylosaurus. Kalau ini namanya Edmontonia. Wah, sudah habis ternyata dinosaurusnya. Semuanya sudah Jarsip sebutkan satu persatu. Terima kasih ya, teman-teman, sudah nonton videonya Jarsip. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe dan like video dari Jarsif. Sampai jumpa. Bye.